Lengan Anda pakai ban kapten kagak? Wey, enggak. Masa live streaming pakai jersey bola terus pakai ban kapten tuh apa ya? Ide bagus sih. Masa melantik diri sendiri jadi kapten? Apa, bro? Ide bagus. Saya punya ban kapten lagi. Saya punya ban kapten tapi padahal gue gak pernah jadi kapten di tim futsal sekolah dulu loh. Hah, kok bisa? Coba tebak dari mana? Bukan foot kapten, bukan foot kapten. Bukan. Kok jadi foot kapten sih? Foot kapten mah pakai cosplay tikus. Enggak, gue gak bilang gue kangen jadi foot kapten. Hadiah ulang tahun dikasih sama doi waktu itu. Yang ngedate di Binus. Ya kan dia tahu gue suka bola, nggak tahu itu, tapi itu tipe-tipe, nah itulah nih buat cewek-cewek nih ya, terkadang cowok tuh nggak selalu kayak sama sih kebalikan sih, maksudnya nggak selalu kayak kalau misalnya ulang tahun atau apa, nggak selalu hadiah yang dikasih tuh harus misalnya kayak barang yang mahal, nggak selalu begitu, maksudnya nggak usah norak, ini norak banget anjir, wih norak, kayak nggak pernah pacaran aja lu. Doi Anda wasit, bukan. Kadang-kadang tuh hadiah-hadiah simple kayak gitu itu cuma ban kapten doang, nggak ada, cuma ban kapten palingan beli berapa? Nggak nyampe 100.000 pasti kan? Ban kapten tapi dibungkus, abis itu ada suratnya, udah itu aja udah cukup. Sampai sekarang masih inget gue, padahal udah 10 tahun lalu kali. Itu, tapi gue nggak tahu ada di mana sih. Aduh, jangan-jangan ada lagi, bentar. Cari kah? A few moments later. Hei, ada. Ada anjir ternyata. Nyarinya gampang banget lagi. Tinggal buka lemari langsung ada. Siap. Ini kotaknya. Kalau dibuka, wih jadi disuruh pakai. Terus di dalamnya ada suratnya yang tidak bisa saya tunjukin karena ada namanya. Ini ada suratnya. Ini surat. Terus udah anjir. Udah cuma ban kapten doang. Ini ban kapten ini. Ini ban kapten anak futsal sekolah kan. Ya, biasa aja udah. Udah ini. Bacain dong, enggak usah, Bang. Ini enggak pernah gua pakai ini. Disuruh pakai anjing. Gimana sih cara pakai ban kapten? Udah begini. Kapten kumis. Begini kan? Enggak, ini kebalik ya. Kapten harus di bawah ya. Harus ngarep ke bawah ya. Ya ampun. Enggak, ini gara-gara tadi. Ini tadi siapa ya? Tadi siapa yang bilang-bilang kebalik ya? Yang bilang-bilang kapten-kapten ya. Gue jadi ingat gue pernah dikasih ban kapten. Kebalik. Ini gini. Nangis, nggak nangis. Keren juga ya pakai ban kapten ya. Nggak, kalau pakai ban kapten kerasa pakai sesuatu, soalnya jadi agak ngepresisi ini ya kan. Gue selama ikut tim mulai dari SD, SMP, SMA sampai tanding-tanding kuliah kagak pernah gue jadi kapten pak sekalipun. Saya jadi starter aja udah bagus. Tidak pernah jadi kapten. Suruh baca surat anjing. Oh, bentar. Sorry. Bukan anjing. Bentar. Gue baru inget. Bukan. Ini dia bukan beli, Pak. Ini dia bukan beli, anjir. Ini tuh punya dia. Ini punya dia, bro. Kayaknya ini punya dia deh. Dulu dia pernah kapten tim futsal. Karena di suratnya. Nih, gue bacain ya. Tapi gak usah di-spill nama. My armband was very precious. Jadi dibilangnya itu armbandnya dia. Ini belakang gak ada apa-apa kan? So are you harusnya ya. Ya itulah maksudnya. And so I think my precious things must belong to someone
who is really precious for me too. Take it, now it's yours. Udah. Aduh, kok tiba-tiba berat ya mata. Udah. Udah ya, udah ini, udah di spill ya, udah tuh, ban kapten. Ternyata bukan beli. Oh, pantesan agak-agak, iya nih benangnya agak copot nih, lihat tuh agak-agak rusak dikit. Tuh. Ya memang memang bukan baru, maksudnya bukan ban kapten baru. Dah. Kok cowok sih goblok? Goblok. Ya anda kira kapten tim futsal harus cowok? Ya kapten tim futsal cewek lah. Ya sudah. Aduh.